Sepanjang jalur jalan provinsi wilayah Kabupaten Majalengka, tepatnya berada di perapatan Kecamatan Sumberjaya dan Kecamatan Leomunding serta Kecamatan Raja Galuh, dipenuhi oleh oli yang mengakibatkan puluhan kendaraan jatuh terpeleset. Warga sekitar turut membantu pihak kepolisian dengan melebar pasir yang diambil dari pinggir jalan ke atas jalan raya yang dipenuhi oli untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan yang berkelanjutan. Dari perapatan sampai Raja Galuh, nah menurut info juga bahkan sampai Palimanan gitu. Makanya memang ada oli yang berceceran kejaran yang mengakibatkan banyak korban jatuh gitu. Saya sendiri di Tugu ngebantuin yang jatuh, belum apa bangun juga belum, udah banyak yang jatuh gitu. Aparat kepolisian di tiga wilayah yaitu Polsek Sumberjaya, Leomunding, dan Raja Galuh diturunkan untuk menghimbau kepada pengguna kendaraan roda 2 dan roda 4 agar berhati-hati melewati jalan tersebut. Meski banyak korban berjatuhan, namun untungnya tidak ada korban jiwa. Berdasarkan hasil penyelidikan dan berbagai informasi dari masyarakat, saat ini aparat kepolisian telah mengamankan satu unit mobil tangki pengangkut oli yang diduga bocor hingga oli tersebut berceceran di jalan raya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.